Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, PDI Perjuangan mempertimbangkan nama-nama menteri seperti Pramono Anung dan Nadiem Makarim untuk diusung pada pemilihan Gubernur Jakarta. Ya, ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.